Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Meta, NIM 014 dari kelas 2019B. Di sini saya akan mempraktikkan skill guru dengan menggunakan permainan clay yang nantinya akan dibentuk menjadi bunga. Nah, di sini ada berbagai macam warna dari clay, ada warna biru, hijau, merah, ungu, orange, dan juga kuning. Nah, nantinya kita juga membutuhkan tusuk sate yang nantinya akan dipotong menjadi bagian kecil seperti ini. Nah, simak videonya ya. Nah, pertama kita buat bulatan kecil yang seperti ini. Nah, ini ya, 5 buah yang nantinya seperti ini. Nah, ini ada 5 buah. Kita pipihkan. Pipihkan seperti ini untuk membentuk bunganya. Kita buat bulatan kecil warna biru. Yang nantinya akan seperti ini. Nah, ini untuk bagian dari bunga seperti ini. Nah, kita susun membentuk bunga. Nah, seperti ini. Lalu kita buat batangnya. Ini kita membentuk batang dari kita membentuk batangnya dari warna hijau. Menjadi batang pohonnya. Ini sudah jadi bunganya. Tinggal kita buat potnya. Kita buat potnya warna merah. Ini
Setelah itu kita buat ke satu pohonnya. Jadi pot kita buat daunnya. Sudah jadi dua. Lalu kita oke, sudah jadi daun. Kita aplikasikan. Jadi gunanya cantik-cantik. Terima kasih sudah melihat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.